mungkin teman-teman juga mau tahu ya, ada informasi-informasi bahwa di The City Light itu acaranya tuh suka aneh-aneh. Oh, nah yang gue denger nih Sel, nah, kadang-kadang tuh lagu-lagu sekunder bisa ada. Nah itu Sunday Service. Itu dia. Itu dia. Gua kayaknya belum pernah nemu. Kita bilanglah lagu sekuler kayak lagu duniawi. Lagu Bon Jovi loh. Nah, ada pernah. Itu dinyanyikan bahkan dikasih judul special performance. Tapi bukan lagu rohani. Bukan. Gitu. Nah itu gimana kok, bisa nggak ceritain dikit soal itu tuh kok spesifik kok? Jadi dua jawaban saya mungkin ya. Yang pertama itu lagu sekuler kita nyanyikan karena sesuai dengan tujuan gereja ini diadakan bagi teman-teman yang nggak suka gereja. Teman-teman yang nggak suka gereja nggak kenal, nggak familiar dengan lagu religi Kristen. Mereka kenal dengan lagunya Raisa, lagunya John Bon Jovi, lagunya Drake, lagunya Kanye West, Beyonce. Mereka kenal lagunya Billie Eilish. Tapi kalau diajak nyanyi lagunya yang dikompos oleh penulis komposer-komposer Kristen, mereka nggak kenal lagu-lagu tersebut. Jadi karena kita gereja, buat orang yang nggak suka gereja, kita nyanyiin lagu sekuler. Nah, kita cocokin dengan topik khotbah. Pengkhotbah kan biasanya sebelum khotbah untuk menarik perhatian, ceritalah lagunya Taylor Swift, kenapa ini ditulis seperti ini, lagunya Lady Gaga kenapa ditulis seperti ini. Daripada pengkhotbah cuma ceritain, kita nyanyiin lagunya. Dari situ pengkhotbah masuk ke topiknya, sesuai dengan lagu ini mengatakan kalimat seperti ini, kita masuk ke khotbahnya. Jadi itu alasan yang pertama ya. Yang kedua adalah kita tidak membedakan yang sekuler dengan yang rohani. Yang kita bedakan adalah yang sekuler dengan yang agamawi. Jadi semua alasan-alasan itu sebetulnya alasan agamawi. Kita makanya kok, coba diulang kok buat teman-teman mungkin ya, buat kita juga nih. Karena itu biasanya kita bedanya gitu, sekuler sama rohani itu bedain. Tapi tadi kok justru bilang kita nggak bedain yang sekuler sama rohani. Tapi sekuler dengan agamawi. Agamawi. Yeah. Nah itu bedanya apa tuh kok? Rohani sama agamawi itu bedanya apa kok? Rohani semua orang mau nyanyi lagu Kristen, mau nyanyi lagu religi Islam, mau nyanyi lagu Hindu, mau berdoa dengan cara doa Hindu atau Buddha, ada rohnya nggak? Ada dong. Ada. Semua orang punya roh. Itu yang membedakan dia dengan binatang dan tanaman. Karena ciptaan Tuhan sesuai gambar dan rupanya Tuhan, Tuhan kasih roh. Berarti apapun yang dilakukan oleh manusia, ciptaan Tuhan, itu punya nilai rohani. Apapun, dia makan, ada nilai rohaninya. Dia sakit perut, ada nilai rohaninya. Biasanya orang sakit perut ke WC dianggap itu kegiatan duniawi. Sampai orang tersebut sakit perut, tiba-tiba dalam keadaan sakit perut, lagi kesakitan di WC, dia ubah aktivitas duniawi itu jadi rohani. Kenapa? Doa minta tolong sama Tuhan. Nah itu. Jadi kalau di kamar mandi sakit perut tapi sambil berdoa jadi rohani. Itu dia. Jadi kan sebetulnya nggak ada ya orang apapun yang kita kerjakan yang tidak ada hubungannya dengan roh kita. Kita semua melakukan dengan roh kita. Yang membedakan ya roh-roh manusia ini dikotak-kotakkan dalam agama, dalam religi, religi Kristen, religi Buddha, yang masing-masing kemudian bikin lagu. Lagu religi Islam, lagu religi Kristen, lagu religi Hindu, dan seterusnya. Tapi semuanya tuh rohani. Jadi buat kita, yang membedakan sebetulnya nggak ada sekuler dengan rohani. Yang ada cuma itu tadi. Oh, yang ini sekuler, yang ini dinyanyikan di lagu ini, yang ini dinyanyikan di lingkup religi agama Kristen. Oke. Okay. Jadi berdasarkan itu ya kita welcome every song. Every song, itu baru lagu tuh. Belum lagi yang lain-lain. Ada tato lah, Pole dancing lah. Nah, anyway gini kok, ini kan kita church for unchurched people. Ya bisa dibilang mungkin yang datang ya 50% churchy, 50% yang unchurched people. Nah, menghadapi yang unchurched ini nih kok, selama ini tantangannya, kesulitannya ada nggak kok? Kalau yang kita bilang church kan gampang, satu visi lah. Tapi kalau yang unchurch ini kita menghadapinya gimana nih selama ini? Kalau yang unchurch mungkin lebih gampang ya. Yang backgroundnya nggak suka gereja, mungkin malah lebih gampang sebetulnya. Karena mereka
butuh teman-teman tuh butuh kehangatan aja, kalau diterima, disapa dengan cara yang manusiawi, mereka seneng kok teman-teman itu. Tapi kalau disapanya dengan cara yang begitu agamawi, kalau Kristen kan suka nyapa orang misalnya paling simpel ya, halo shalom apa kabar, nah, itu kan itu tipikal sapaan Kristen. Shalom. Nah itu membuat teman-teman yang backgroundnya nggak suka gereja nggak nyaman, terganggu. Tapi kalau disapa selamat pagi, apa kabar, kepingin kenal namamu, kamu suka minum apa, kopi, teh, atau minuman yang pada umumnya orang juga minum, orang-orang oke-oke aja. Yang sulit justru yang backgroundnya sangat gerejawi ya, itu yang mungkin lebih sulit. Jadi yang backgroundnya bukan nggak suka gereja, mungkin ya tantangannya adalah memang nggak konsisten. Nggak konsisten. Karena nggak suka gereja. Memang nggak tiap minggu datang. Sementara kalau pendeta kan kepingin orang tiap minggu datang. Jadi kalau ditanya tantangan dari yang nggak suka gereja, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, pada saat nyanyi lagu gereja nggak nyanyi. Oh iya. Karena nggak kenal juga. Ya, tahu juga dia. Tahu juga. Ya. Jadi kalau sampai nyanyi berarti ini pindahan dari gereja lain. itu dia. Jadi justru kalau nggak nyanyi sebetulnya ya cocok dengan yang kita tuju ya.